Halo guys, kembali lagi di channel Abisali TM. Abisali lanjut lagi ya guys, bermain bakso simulator. Oh ya, buat teman-teman yang udah mampir, bantu supportnya ya dengan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih teman-teman. Nah, di video kali ini guys, Abisali mau ini guys, menaikkan kecepatan masak si bro Abisali nih guys. Terus Abisali juga mau menaikkan ini guys, rating kemampuan masaknya si bro. Soalnya bakso Abisali sekarang ratingnya stuck nih guys di 4,5. Abisali kan mau mendapatkan pelanggan ini guys, makanya Abisali heran kok ratingnya nggak naik-naik ya. Ternyata kita harus beli lagi guys bintangnya. Nah sekarang wah ternyata ini guys, kita panen dulu ya. Oke, lumayan nih guys buat nambah-nambah stok bahan bakso kita kan. Oke, uang Abisali udah 22 juta nih guys. Jadi nanti kita ke tempat les masak ya guys. Kita akan beli kecepatan masak dan rating bakso kita ya. Nah sekarang kita lanjut jualan dulu nih guys. Oke, kita lihat stoknya dulu ya guys. Ini stok cabe kita kurang nih guys, jadi kita tambahkan ya. Oke, ini kita taruh dulu. Oke, nah sekarang stok cabenya kita tambahkan nih guys. Oke. Oh iya, Abisali mau ganti bangku ini dulu ya guys. Abisali mau beli bangku yang kayu ini guys, soalnya nambah efek durasi menunggunya lebih lama nih guys. Oke, yang bangku yang Abisali dapatkan kemarin guys dicuri sama maling guys, iseng banget ya dia jadi bangku kita ini. Oke, nah sekarang kita hidupkan obat nyamuknya dulu. Oke, terus musiknya, baterainya kita tambahkan dulu nih guys. Oke, terus gaji karyawan kita nih guys kita tambahkan dulu ya. Oke, stok minuman, nah kita isi dulu nih guys biar pelanggan kita puas ya guys. Oke, yang semangat robot, kita isi dulu ya guys. Oke, wah ternyata stok minuman untanya belum ada nih guys, kita beli dulu ya. Oke, oh ya Abisali juga mau menyelesaikan quest ini guys, si Suarez. Tapi nanti aja dulu ya guys ya, kita mau meningkatkan kemampuan si bro kita dulu aja ya guys. Kalau kemampuannya udah meningkatkan, penghasilan kita makin banyak juga kan guys. Oke, sekarang kita masukkan ya guys minuman untanya ke dalam robot. Oh iya, quest pencuri Abisali sisa satu lagi nih guys. Wah nanti berarti si sapamnya akan bekerja dengan Abisali ya guys. Nah, nanti kita lihat ya guys, kita akan menunggu satu pencuri lagi nih guys. Nah sekarang mumpung masih aman, kita langsung aja ya guys belanja ini guys, membuat tukang bakso masak lebih cepat nih guys. Oke, 15 juta. Nah sekarang ini guys, membuat tukang bakso masak lebih jago guys, membuat rating tambah. Oke, buat kita sisa 1,3 nih guys. Nah ini guys, kita menunggu lagi nih guys, mudah-mudahan pelanggan apa namanya politikus bisa datang ya guys ke toko baksonya Abisali. Oh iya, ini kotak airdropnya kita buka dulu ya guys, mudah-mudahan dapat uang ya. Oke, nyamuk. Wow lumayan guys, dapat 300 dan 150.000. wah mantap nih guys. Oke, mana
nih pencurinya guys. Satu lagi nih guys, biar quest si sapamnya abis Ali selesai nih guys. Oke, kita isi minuman dulu. Oke, mana nih pencurinya? Pencurinya yang bikin kesalnya itu guys, pas kita lagi pergi, dia malah datang kan. Yang semangat bro. Aduh guys, oke. Kira-kira ada nama berapa ya? Namanya dikit-dikit tuh guys. Oke. Nah ini dia guys, akhirnya datang juga kamu. Mama. Oke. Sudah 60 nih guys. Sekarang kita lihat ya questnya. Nah ini guys, sekarang kita coba lapor dulu ya ke sapamnya. Kira-kira dia akan langsung kerja nggak ya sama kita guys. Halo Bu Sapam, beliin pentungan dong. Wah, dia minta pentungan 2 buah guys. Ya udah, beli pentungannya kalau nggak salah habis Ali di toko serba ada ini ya. Mudah-mudahan harganya nggak terlalu mahal ya guys. Oh, serba guna. Waduh, ya ampun guys, harganya 18 juta. Berarti kalau kita beli 2 sekitar 37 jutaan guys. Wah, berapa hari nabung nih guys. Wah, ibu sapamnya matre amat nih guys, minta pentungannya 2 ya. Gak bisa liar, sabar nih guys. Kita harus ngumpulin uang lagi guys buat beli pentungan biar si usapamnya bisa kerja sama kita kan. Ya nggak apa-apa guys, yang penting questnya selesai, berarti kita tinggal ngumpulin uang aja kan buat beli pentungannya. Oke. Sekarang tipis banget nih guys, sedikit lagi. Ayo yang semangat bro, biar pelanggan politikus kita datang nih bro. Kalau si politikus ini makan kesukaannya apa ya? Wah, bakso mahal dan bakso-bakso aja nih guys. Bayar 4 kali dari harga minum. Wah, mantap nih guys. Kalau harga 10.000 dia akan membayar 40.000 guys. Wow, keren nih guys. Sekarang kita cek lagi ya guys, apakah sudah bintang 5 nih guys. Wow, sudah nih guys, sudah bintang 5. Pelanggan politikus Abis Ali sudah terbuka nih guys. Wah, Abis Ali penasaran nih guys. Wow, ini dia teman-teman, si politikusnya Abis Ali. Tuh pesannya bakso mahal nih guys. Vote me katanya guys. Bajunya ungu-ungu gitu ya guys. Wow, keren guys. Nanti kita lihat ya guys, dia belanjanya berapaan ya. Nah, bisa tidak sabaran nih guys. Akhirnya pelanggan politikus Abis Ali terbuka juga nih guys. Wah, ada maling guys. Wah, kamu. Mamam tuh. Oh ya, gas kita. Wah, udah mulai habis guys. Mie Abis Ali juga udah mulai habis. Oke, kita isi dulu ya. Ya kebanyakan guys. Oke, sekarang kita isi dulu. Ayo bro, jangan sampai pelanggan pertama politikus kita pergi ya bro. Oke, sekarang minyak kita tambahkan dulu nih guys. Oke. Oke, nah nih guys, si politikusnya makan nih guys. Tapi dia nggak
pesan minum, guys. Ayo dong, bro, pesan minumnya dong. Kita isi lagi ya, guys, minumannya. Wah, itu datang lagi, guys, pelanggan politikusnya. Ya, kabur, guys, pelanggan pertama politikus habis Ali. Ya, politikusnya miskin nih, guys, habis makan kabur, guys. Wah, jangan dipilih ya dia, guys. Nah, ini guys, satu lagi, guys. Mudah-mudahan kalau yang ini nggak kabur ya, guys. Oke, teman-teman, segini dulu ya video dari Abis Ali kali ini. Makasih ya buat teman-teman yang udah subscribe dan menonton video Abis Ali sampai habis. Sampai ketemu lagi ya di video Abis Ali selanjutnya. Dadah dan bye-bye.